Rocky, ah, kita bajak lagi Anda ya. Mesti ini mesti minggir dulu sebentar. Kita lanjutkan ngobrol lagi hari ini. Kita topiknya berbeda ini ya. Ini ramai sekali di media sosial ya. Selain ya kasus Anda itu sudah berapa hari berjalan, tapi sekarang justru muncul kasus-kasus baru yang ya menurut saya kalau ini beda nih kasusnya. Ini Ketua DPRD DKI Jakarta. Ini orang kawasan Tegal dan Brebes ini lagi ngamuk nih ya di media sosial. Ini berkaitan dengan statementnya dari Prasetyo Edy yang menyatakan bahwa ini soal kunjungan ke luar negeri. Ini dia mendorong bahwa DPRD DKI Jakarta itu melakukan kunjungan-kunjungan ke luar negeri karena itu jauh lebih bermanfaat. Banyak hal yang bisa mereka pelajari di sana. Karena kata dia kalau rencananya kan ada kunjungan itu ke Brebes dan Tegal. Kata dia kalau cuma ke kunjungan ke Tegal dan Brebes, itu nanti paling beli telur asin, oleh-oleh telur asin dan jadi kentutnya bau. Nah ini yang membuat orang Tegal marah dan ini mau melaporkan polisi ke polisi juga ini. Nasibnya agak-agak sama dengan Anda, tapi tentu saja perspektifnya berbeda ini. Ya kita ngerti bagaimana mungkin tokoh PDIP yang adalah pejabat tinggi legislatif Jakarta mengucapkan itu hinaan yang bukan bahkan orang mau bilang metafor apa satir itu jelas-jelas itu mengarah pada pabrik-pabrik telur di Brebes dan Tegal tuh. Coba kita lihat implikasinya tuh. Itu artinya ini orang ini nggak ngerti itu. Sama seperti Pak Jokowi itu. Demo Omnibus Law itu menuntut keadilan, menuntut hak rakyat untuk memperoleh upah yang memadai itu. Jokowi pergi liburan naik apa namanya LRT segala macam kan. Dengan kan artis-artis itu yang ya. Terjadi kan. Jadi ya. Dia balik badan untuk melihat bahwa penderitaan rakyat ada di demo Omnibus Law para buruh. Beliau sebagai kepala negara menganggap nggak penting yuk. Yo apa sih? Mending gue jalan-jalan dan pamer bahwa gue nggak peduli tuh naik LRT aja tuh. Dan itu kan membelakangi rakyat. Sama seperti yang dilakukan oleh ketua DPRD ini, dia membelakangi rakyat padahal dia ada partai wong cilik tuh. Ini dua kali siksaan. Pertama, siksaan pertama, ketika jalan tol dibangun, semua orang berlomba cari makanan enak di Solo dan Semarang. Di tempat Pak Jokowi dan tempat Pak Ganjar. Brebes kehilangan pendapatan. Ibu-ibu yang setiap hari ngangonin bebek supaya dapat penghasilan itu nggak lagi dimampiri karena orang melintas jalan tol dan meninggalkan sate Tegal hilang, batik Pekalongan nggak ada yang beli lagi, telur asin Brebes itu nggak ada pendapatan, mereka turun semuanya. Jadi udah disiksa oleh kebijakan jalan tol, sekarang dihina lagi kan. Jadi kita mau terangkan itu sebagai kewaspadaan kita terhadap keadaan yang bisa setiap saat orang marah tuh. Dan marah itu adalah marah yang betul-betul sosialis. Marah yang basisnya sosial ada. Karena ini menyangkut pendapatan real masyarakat Brebes atau Jawa Tengah umumnya. Yang dihina sebagai itu bau kentut segala macam kan. Tapi saya ingin supaya nggak usah lah, biarin aja lah. Biarin rakyat dan tonton tuh. Nggak usah ikuti cara-cara mereka mempersekusi saya. Jadi biarin aja sebetulnya. Tapi kita mau lihat kejujuran masyarakat itu yang menilai bahwa memang ada yang nggak benar kok di kabinet kulturnya. Rocky Gerung kata-katanya kasar pada presiden, iya, tapi saya mengkritik kebijakan. Sekarang ada orang presiden yang satu partai yang bahkan terang-terangan menghina produk yang terlihat di depan mata dia itu, yaitu telur asin yang dianggap nggak bermutu. Lebih baik pergi ke luar negeri. Jadi bayangkan kenikmatan mereka yang ada di DPR itu dibiayai oleh rakyat tapi menghina rakyat. Dan itu satu paket dengan apa yang sedang berlangsung terhadap saya. Ya, dan kalau dalam negara demokrasi kita udahlah yang seperti itu nggak perlu lapor-lapor polisi begitu ya Bung Rocky, cukup dihukum misalnya ya setiap pemilu kalau pemimpin yang tidak sesuai antara janji dan kemudian realisasinya ya nggak usah jangan dipilih lagi. Kalau partai politik yang memang tidak berpihak pada rakyat jangan dipilih lagi. Saya kira itu mekanisme yang lebih elegan kalau dalam demokrasi kan. Memang itu begitu aja kan. Jadi teman-teman di Tegal, di Brebes nggak usah. Nah, maafin aja tuh orang yang memang nggak paham bahwa keadilan sosial itu adalah tuntutan maksimal yang dibebankan pada pemerintah untuk memelihara keadilan sosial. Jadi itu aja. Jadi nggak usah dilaporin polisi. Anggap aja bahwa ada kader atau ada partai yang memang nggak paham tentang keadilan sosial tuh. Dan kebetulan itu PDIP itu. Dan itu sebetulnya yang menyakitkan proses. Satu partai yang didesain untuk paham tentang keadilan sosial, marxisme yang sering saya terangkan, saya paham luar kepala isi kepala Bung Karno yang kalau Bung Karno hadir dia netesin air mata, kok kader dia itu yang seharusnya membela marxisme di Brebes di Tegal itu
ternyata lebih memilih jalan-jalan ke luar negeri karena banyak mall yang punya parfum di luar negeri kan, sementara telur busuk itu tuh membuat orang nutup hidung. Jadi silahkan cium parfum di luar negeri sambil menghina rakyat. Dan ingin saya terangkan sekali lagi, teman-teman di Brebes nggak usah laporin, itu intinya, supaya kita bedakan mana peradaban politik dan mana yang sekedar dendam. Itu nggak usah dendam tuh, karena ini soal kebijakan. Maka udah tentukan aja nanti di kotak suara Anda mau pilih yang mana tuh. Itu dasarnya itu tuh himbauan etis saya. Ya, dan kedua, himbauan etis kita untuk teman-teman yang lain yang tidak yang sering melintas di jalan tol, ketika itu nggak ada salahnya kalau waktunya jam makan siang Anda belok keluar sebentar dari jalan tol, makan makan sate Tegal atau beli telur asin di situ, atau mampir beli souvenir batik di Pekalongan ya, Bung Roky, nggak, ya rugi sedikit lah keluar dari jalan tol, saya kira nggak terlalu jauh kok itu. Gitu. Masih banyak teman-teman yang saya perhatikan tuh seringkali ngajak saya roh ke arah Kerawang ngapain tuh Cikampek, makan sate Marigi di situ tuh untuk menghidupkan kenangan bahwa pada waktu itu Sadang itu Kerawang Cikampek itu dihidupkan oleh sate Marigi apa sate Marangi, Kerbau apa segala sate macam Marangi Bu. Marangi itu. Jadi kita mengingat bagaimana orang akhirnya terharu bahwa ada warung-warung tradisional yang sebetulnya tutup akibat orang cari makan di Solo karena jalan tol langsung nyampe ke Semarang dan langsung pergi ke. Jadi kuliner itu akhirnya dihidupkan hanya karena ada jalan tol. Kan itu konyolnya kan. Pada saat yang sama matilah batik Tegal, matilah sate Tegal, matilah industri pertanian peternakan bebek telur asin di Brebes. Semua itu yang berlangsung. Pernah Jokowi lebih memilih membangun jalan tol itu yang sering-sering katakan. Jokowi lebih memilih membangun jalan tol daripada membangun jalan pikiran. Ya. Nah, ini yang saya kira mungkin makin lama makin menyadarkan pada publik, karena ya mohon maaf, memang kadang-kadang diskursus yang Anda sampaikan itu memang mungkin tidak sampai kepada publik gitu ya. Dan kemudian publik ini dimanipulasi oleh mereka untuk mengusui Anda karena dianggap Anda menghina pimpinannya. Kan sebenarnya itu yang terjadi gitu. Jadi memang perlu kesabaran, tetapi saya kira sekarang kita sudah mulai melihat muncul kesadaran baru di situ, terutama di kalangan generasi mudanya nih, Bung Roky. Kalau lihat, saya lihat antusiasme kemana dimanapun Anda hadir, dari mahasiswa, dari anak-anak muda. Gitu. Iya, saya sabar karena itu saya hidup saya ya muter-muter aja ke kampus dan saya nggak ada peralatan selain isi kepala dan isi hati yang mau jujur aja tuh. Kan ngapain itu persoalin kritik saya tuh, persoalin aja para koruptor yang ada di semua partai yang setelah bebas itu justru pamer kekayaan dan kekuasaannya kan. Saya bukan koruptor, jadi nggak usah takut saya apa namanya mensponsori pikiran-pikiran kritis di kampus-kampus tuh. Jadi kelihatannya kita akhirnya akan duel secara argumentatif tuh. Siapa yang sebetulnya menghina presiden? Mereka yang tidak paham bahwa presiden membuat masyarakat berkelahi dan itu artinya pendidikan politik gagal. Dan kelihatannya bahwa keadaan ini akan berlanjut sampai pemilu 2024, orang nggak ngerti ini calon presidennya bicara apa gitu karena sibuk dengan tukar tambah portofolio yang bahkan belum belum bisa kita bayangkan isi kabinetnya apa itu. Kemana kita mesti lakukan pengadilan terakhir? Ya pada sikap presiden yang cawe-cawe kan dasarnya itu kan. Jadi sebetulnya itu aja poinnya tuh. Dan kita dipaksa akhirnya untuk membongkar-bongkar lagi data-data lama. Demi apa? Demi kejujuran. Ya, dan yang membahagiakan kita ternyata kemudian banyak sekali orang yang kalau ada Pak Muldoko pasang badan untuk Pak Jokowi, dari tempat Anda banyak sekali orang yang pasang otak gitu ya, rame-rame nyampaikan opininya mendukung Anda. Ya ada teman bikin survei buat seluruh sosial media pro saya itu. Ya, saya bisa pahami karena perdebatan di sosial media itu basisnya adalah argumen bukan sentimen. Di belakang sosial media ada usaha untuk mempersekusi saya dan kita tahu siapa yang berupaya untuk mengambil keuntungan dari kasus saya kan, yang masih berlanjut, yang sampai sekarang nggak ada kejelasan untuk apa statusnya tuh. Sementara saya tetap dibully, sementara dimaki-maki, ya nggak ada soal juga tuh. Tapi kita tahu bahwa satu saat akan ada pendalaman, akan ada pengendapan, sehingga ketika dendam itu hilang, yang muncul adalah kejujuran, dan kejujuran itu yang kita tunggu di dalam kehidupan bernegara hari-hari ini. Yes, oke, okay, baik. Terima kasih, Bung Roky. Silakan melanjutkan perjalanan Anda, tapi tetap 0%. Oke. Okay. Ya, salam, makasih ya buat semua netizen dan warga negara yang berakal pikiran. Yes, oke. Okay.